Pembelajaran tatap muka di Kokola Kedui poe Senin 30 Agustus 2021 di Kabupaten Sumedang. Eta sakola anu nyorang pembelajaran tatap muka munggaran teh ngararapkeun protokol kesehatan anu reket keur nyinglar nguningangna klaster anyar COVID-19 di lingkungan sakola. Dina poe munggaran di Pitembeyanana pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di sawatara sakolaan di Kabupaten Sumedang, poe Senin isuk-isuk 30 Agustus 2021, sajumlahing kolot siswa ngalanterkeun barudakna ka sakolaan. Dina prona, pihak sakola ngalarapkeun protokol kesehatan anu rekep keur nyinglar klaster anyar COVID-19. Sakumna siswa turta tenaga pengajar wajib make masker. Liantik itu sameme asup ke kelas, sakumna siswa dicek hawa awakna, sarta wajib ngumbah leungeun make sabun dina cai anu ngamalir. Samalah jaga jarak ge dilarapkeun di jero kelas. Untuk SD Tegal Kalong ini, hari pertama masuk diambil yang 33%. Karena banyak siswa yang di sini udah diatur dengan guru-guru bahwa programnya ini. Alhamdulillah tadi kelihatan oleh semua 205 orang anak itu masuk pada waktu ini untuk gelombang pertama minggu ke-1. Sajroning itu pihak sekolah nembrakeun keur nyinglar riungan pembelajaran tatap muka terbatas di Paju 2 sesi saban poena. Jadi begini, sesuai dengan instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang bahwa pada hari ini Senin dilaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dan diawali oleh kelas 7 ya. Jadi bulan ini untuk minggu pertama yaitu kelas 7, kemudian minggu kedua kelas 8, kemudian minggu ketiga kelas 9 dan BDR. Siswa ngeceskeun ngarasa bungah bisa dialajar deui di sakolaan, satu tas setahun setengah dialajar secara online. Senang. Sama di rumah itu kegiatannya emang kemarin gimana aja? Ya belajar sama tapi nggak ada teman sendiri. Dumasar karena data Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang, meh 27 sakolaan hambalan SMP turta 7 sakolah hambalan SD mimiti ngokolakeun pembelajaran tatap muka. Eta pembelajaran tatap muka di sakolaan teh dilakonan dumeh Kabupaten Sumedang ayeuna asup kana zona kuning. Diki Guntara, Bandung TV.